Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, hari ini kita mau sharing gimana cara bikin gulamai khas Minangkabau. Pertama itu, siapin 5 buah gula aren dan 3 buah kelapa dan 1 pack tepung ketan diaduk. Kemudian teman-teman saring menggunakan penyaring hingga adonan tidak ada yang mengepul. Setelah proses ini, kondisi awal santan dengan gula aren yang 5 tadi itu tetap dengan api yang sedang, dan selalu diaduk sampai kondisi gulanya cair seperti ini ya guys. Setelah cair, tetap diaduk. Kemudian campurkan adonan yang dipisah tadi menggunakan tepung ketan yang dicampurkan santan. Kondisi tetap diaduk hingga adonan merata. Dengan hitungan 2 atau 3 jam adonan akan berubah jadi seperti ini guys, dan tunggu adonan sampai tidak ada yang lekat satu sama lain. Setelah ini adonan bisa disajikan dan bisa bertahan satu mingguan dalam suhu ruang yang normal. Selamat mencoba guys.